semua kelas? Apa untuk suaranya? Sebelum kita mulai pelajaran kita, ada banyak kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mulai pelajaran. Sebelum itu duduk yang rapi, tangan dilipat, berarti yang dilipat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tunggu sebentar. 1, 2, 3, 4. Duduk yang rapi, tangan dilipat. 5, 6, 7, 8. Perhatikan Ustaz Ustaz. Hari ini kita belajar. Apa pelajaran kita hari ini? Kita belajar fikih. Kemarin kita sudah bahas tentang tentang toharoh ya. Tentang toharoh. Apa itu toharoh? Ananda bersuci. Hasan, ya. Toharoh itu artinya bersuci. Baik, hari ini karena kalian sudah paham betul tentang toharoh, hari ini kita akan bahas tentang alat-alat bersuci. Siapa yang tahu berapa alat bersuci? Enggak tahu. Ini berapa? Enggak tahu. Boleh ditanya. Pali sementara dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Baca ya. Oke, silakan masuk. Baik. Hari ini kita harus tahu bahwasanya alat bersuci itu ada dua. Pertama dengan air, dengan kedua dengan debu. Hari ini kita bahas itu tentang air. Apa yang kita bahas, Ustaz? Air itu ada macam-macamnya. Jadi bukan sembarang air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Hari ini kita bahas tentang macam-macam air. Mineral. Baik. Ya. Kenapa kita harus tahu air itu macam-macam? Karena masalah bersuci ini penting. Kalau bersuci kita tidak betul, maka wudunya tidak betul. Kalau wudunya tidak betul, maka sholatnya pun tidak betul. Kalau sholatnya tidak betul, maka seluruh ibadahnya pun tidak betul. Karena sholat itu asas dari segala ibadah. Baik, hari ini kita bahas macam-macam air. Ada tahu berapa jenis air? 7. 3. 3. 3 atau 4? 3. Hah? Ada 4. Tadi dapat hadiah ya. Air itu ada 4. Ya, macam-macam air ada apa? Ada 4. Yang pertama, air suci. Air suci. Air suci. Air suci. Hujan lagi. Semuanya woi. Air suci. Air suci lagi menyucikan. Apa pengertiannya itu? Air suci lagi menyucikan ada dasarnya. Kalau kita bersihkan dalam mengingat ada hadis Rasulullah SAW. La yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba 'ala ta'wihi aw lawnihi aw rihihi. Air itu tidak dikatakan najis atau tetap mutlak. Siapa yang bicara tadi? Ini Pak. Ustaz. Baik. Air itu tidak dikatakan najis kalau dia belum berubah tiga hal. Yang pertama, berubah warna, rasanya. Kemudian yang kedua, berubah warnanya. Kemudian yang ketiga, berubah rasanya. Jadi selagi yang tiga ini tidak berubah, maka itu tetap dikatakan suci. Maka air suci itu berasal dari dua tempat, dari langit dan dari bumi. Apa contohnya? Pertama, hujan. Air hujan. Terus salju. Salju. Tapi ini air salju yang sudah cair. Bisa kita bersuci dengan esnya gitu ya. Dingin.
Air dari laut dan sungai. Terus apa lagi? Dan lain-lain. Air sungai dan lain-lain. Ini air yang suci lagi. Artinya air ini suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Ada air yang kedua. Apa namanya? Suci. Suci tidak mensucikan. Air itu suci tapi tidak mensucikan. Artinya dia sudah ada perubahan dalam diri air tersebut, dalam zat air. Contohnya ada air yang dia dia masih suci, tapi dia bercampur dengan benda lain dan itu benda itu suci. Contohnya kopi, teh manis, jus, susu, air tadi suci dan menyucikan, kita campur dengan jus atau campur dengan susu maka dia tetap suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Makanya kalau ada orang mandi pakai air susu, apakah itu mensucikan? Tidak. Baik. Apalagi yang selanjutnya, air yang tidak mensucikan, suci tapi tidak mensucikan. Air yang keluar dari pohon. Kelapa. Pohon kelapa, air kelapa, air nira, tebu, air tebu dan lain-lain. Ya, itu deh. Kemudian yang ketiga ada namanya air makruh. Air makruh najis. Ya, air makruh najis. Apa itu air najis? Air najis itu air yang sudah bercampur dengan najis. Ada aturannya, kalau dia di bawah 20 dan dia bercampur najis maka air itu najis. Tapi kalau dia di atas 20 dia bercampur najis dan tidak berpengaruh dengan sifat yang tiga tadi, maka dia tetap suci lagi. Contohnya apa? Ada orang buang air besar di sungai. Apakah air sungai itu menjadi najis? Tidak. Kenapa? Air sungai itu banyak yang mengalir. Tapi kalau ada orang buang air besar di akuarium, najis apa enggak? Najis. Kenapa? Air di akuarium itu berubah dia jadi kuning. Tapi kalau ada apa-apanya? Air 20 itu semuanya banyak. Kalau kita buat akuarium segi 4, ya, panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, tinggi 60 cm, penuh air itu 20. Oh. Itulah 20 ya. Jadi kata saya. Kalau seandainya pertanyaannya ini ya, kalau masuklah tai cicak ini. Dia airin pas 20 masuk tai cicak, tidak berubah sesuatu, apakah najis? Enggak. Apakah dia najis? Tidak. Kenapa? Karena dia pas 20. Tapi kalau dia kurang sedikit 26, apakah dia najis? Najis. Paham ya? Yang nanti ada saat yang keempat. Apa? Air keempat? Air. Air yang posisinya itu saatnya semuanya itu volume. Apa maksud air makruh? Air yang dijemur oleh matahari di dalam sebuah bejana yang bejana itu menimbulkan karat kecuali emas dan perak. Kalau seandainya dia berada di drum dan lain dan itu menyebabkan berkarat, maka itu mampu digunakan karena menyebabkan penyakit sopa. Jadi sopa itu penyakit kulit. Nah, jadi ini semua macam-macam air kita harus kenali. Kalau tidak, kita akan tersesat di dalam bersuci. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ustaz, kalau kita satu dua kula itu kalau misalnya kita bicarakan kira-kira berapa kita? Saya menimbangnya pula. Jadi kalau 20 itu kira-kira ya tadi seperti saya bilang ya, ke kanan 60 cm, atas 60 cm, ke samping 60 cm penuh air itu, maka itulah kadar 20 ya, seperti itu. Jadi bisa ditaksir ya, bisa dihitung. Ada yang lain? Ada seperti ini, perhatikan ya. Ini kalau kalian gak ada nanya, suci lagi menyucikan. Tapi ada air yang dia berubah sifatnya, tapi dia enggak, tapi dia tetap suci lagi menyucikan. Contohnya apa? Air yang berubah karena tempatnya. Contohnya air yang tergenang di tempat belerang. Walaupun dia bawa belerang, dia tetap suci lagi menyucikan. Kemudian ada air yang terkontaminasi dengan tanah, berlumpur, keruh, dia tetap suci lagi menyucikan. Kenapa? Karena dia berubah karena tanah. Atau ada air yang berubah karena alam. Contohnya dedaunan yang masuk dalam sumur sehingga air itu menjadi hitam, tetap suci lagi menyucikan. Kenapa? Karena itu berasal dari alam. Paham ya? Silakan ditulis. Geri. Ada Zat. Ya, Tamin. Ayo, Zat. Kalilah.
Mudip. Sudah siap ditulis? Sudah siap ya? Jadi ini semua ditulis dan dihafal ya. Pekan depan akan saya tanya kembali ini, dan setelah itu nanti kita akan lanjut ke pertanyaan. Tapi sebelum itu saya akan tanya lagi. Pertama, seputar dulu. Pertanyaan pertama. Rian Syafiq. Bolehkah kita berwudu pakai air kopi? Tidak boleh. Ahsan. Nanti ada yang datang. Baik. Amirah, apakah air yang tergenang di kolam sehingga air itu menjadi hijau, apakah dia masih suci dan menyucikan? Tidak boleh. Kolam. Tidak boleh. Kolam banyak loh. Kalau sudah berubah warnanya enggak sah. Kalau sudah berubah warnanya enggak sah. Ada pendapat lain? Tetap suci, Sat. Tidak suci kenapa? Karena dia alam. Dari alam. Rumah dari alam. Karena dia alam. Tapi pertanyaan terakhir, Tio. Anak Pak Tio ya. Tio. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dengan air yang terjemur matahari dalam sebuah ember? Apakah itu air makruh atau tidak? Makruh, Ustaz. Kenapa makruh? Karena dia terjemur dengan air matahari. Ada pendapat lain? Karena menggunakan Ustaz. Dan tidak menggunakan Ustaz. Tidak makruh, kenapa? Karena ember tidak ada bekalan. Bekalan itu besi ya. Bekalannya udah tau ya. Bekalan itu belum ya. Jadi ini saya yang gak bisa berada-ada ini. Belum ada yang biar, besok ada yang kemudian. Ada pertanyaan? Oke, yang ada yang pakai ember. Terima kasih. Pertanyaannya ada pakai ember ya. Ini lah pelajaran kita hari ini. Kalau ada pertanyaan apa tadi ya? Bisa. Bisa. Tapi dia ada caranya. Ada caranya. Dia enggak sampai 2 bulan tapi dia tidak terkontaminasi dengan air. Ustaz bisa berarti Ustaz, kita beli aqua gelas Ustaz. Bisa, tapi waktu kita terbatas ya. Alhamdulillah Ustaz bisa banyak sudah main. Pak, sudah habis waktu kan? Nanti pertemuan kita akan kita bahas bagaimana praktik wudu dengan 11 aqua. Ini dalam kondisi darurat. Aqua masih banyak air, jangan sosokan lah ya. Ini saja. Nanti pekan depan akan saya tanya. Pekan depan kita akan membahas tentang pekan depan libur Ustaz. Wudu. Libur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah.